Oke guys, kembali lagi di channel Haru Guzo. Dan pada video kali ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Telur palsu diduga beredar di Karimun. Waduh, dengan informasi ini sangat mengkhawatirkan sekali. Ini saya dapat informasi dari Lendo.com. Hari Sabtu jam 10.48 nih, tanggal 10 Maret 2018. Ini informasi yang didapatkan daripada land.com. Telur palsu diduga beredar di Karimun. Pasalnya temuan tersebut dialami oleh seorang kepala BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun, Kompol Ahmad Soleh. Waduh, waktu saya mau menggoreng telur itu saya merasa seperti ada yang berbeda pada bentuk telurnya, ucap kepala BNN Kompol Ahmad Soleh kepada land.com Sabtu sore 10 Maret 2018. Ini dia. Ini gambar telurnya kayaknya nih, cangkang telur yang diduga palsu. Atas temuan tersebut, Soleh pun merasa penasaran dan melihat tutorial telur palsu yang tengah beredar di sosial media yang telah dikirimkan oleh temannya dari Jakarta. Sudah saya periksa dengan teliti, telurnya betul-betul tidak ada bau amisnya. Saya juga meriksa kulit telurnya elastis dengan warna kuning telur agak pucat, katanya. Untuk menjawab penasarannya, ia pun membeli telur asli yang betul-betul dari peternakan ayam kampung dan hasilnya memang sangat berbeda. Setelah saya bandingkan dengan telur ayam kampung yang asli, memang tampak jauh berbeda dari segi amisnya, kentalnya, dan warnanya sangat berbeda. Telur asli warnanya lebih oranye ya. Sedangkan telur yang kita duga palsu ini terlihat lebih pucat, ucapnya. Dia mengaku telur tersebut dibeli dari salah satu toko grosir di Karimun 3 hari yang lalu. Waduh, ini luar biasa, sangat mengkhawatirkan ini. Daripada kemarin informasi yang sangat mengejutkan, diduga 3 ton sabu masuk ke Karimun. Sekarang ini telur palsu pula masuk ke Karimun. Waduh, betul-betul ini suatu yang sangat mengkhawatirkan ini. Karimun ini memang tempat strategis untuk memasukkan barang-barang, untuk memasukkan sesuatu-sesuatu yang berbau aneh. Ya, sesuatu yang sangat bisa merusak aneh. Karena berada di perbatasan antara Singapura, Batam, Malaysia. Ya, di sini memang sangat mengkhawatirkan. Oke, kepada seluruh penonton, hati-hati karena makin banyak sesuatu yang tidak diinginkan masuk ke tempat kita. Hati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang, hati-hati dalam berbelanja. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Haru Guzo. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.